Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah perjalanan kami hari ini sedang menuju ke makam Sunan Gunung Jati yang dikenal dengan makam Syekh Syarif Hidayatullah. Makam Syekh Syarif Hidayatullah ini adalah merupakan bagian daripada Waliullah. Kalau di tataran Indonesia itu masuk ke runtuyan makam yang disebut dengan Wali Songo. Untuk itu saya menuju perjalanan ke makam Syarif Hidayatullah itu dalam rangka untuk rihlah muqaddasah, perjalanan ruhani. Mudah-mudahan perjalanan ruhani ini ada guna dan manfaatnya bagi pemirsa. Kami sengaja untuk mengadakan perjalanan ini sebagai sebuah perjalanan untuk mengambil beberapa pelajaran. Karena Syekh Syarif Hidayatullah itulah merupakan bagian Waliullah dan sebagai penyebar agama Islam di daerah Cirebon. Untuk itu ikutilah perjalanan kami ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu
Pemirsa, saya bertemu dengan salah satu penjaga makam Syekh Syarif Hidayatullah. Kira-kira makam siapa namanya? Samsudin. Itu Bapak Samsudin. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana sistem penjagaan di makam Syarif Hidayatullah. Kira-kira apa yang bisa mengatakan? Nah, kalau sistemnya jaga di sini kan 4 bulan sekali. 4 bulan sekali? 4 bulan sekali. Jatahnya itu 15 hari di dalam. Jatahnya 15 hari di dalam? Di dalam. Terus ganti kelompok lain. Jadi ada 9 jumlah, 9 kelompok. Jadi ada 9 kelompok yang ditugaskan selama 4? 15 hari. 15 hari. Nah, kira-kira yang beri tugas akan izin itu dari keraton? Ya, dari luar. Oh, dari luar. Jadi turun temurun. Jadi buat turun. Kebetulan mau masuk ke makam Syekh Syarif Hidayatullah sudah ada penjaga di kuncinya. Kira-kira saya akan masuk mendampingi atau ditemani oleh penjaga dari makam ini.
setelah saya berziarah ke makam Syarif Hidayatullah yang berada di Istana Sunan Gunung Jati, ternyata ada masjid yang dikatakan baru di samping makam Sunan Gunung Jati. Kita bisa berjalan-jalan sekitar 500 meter setelahnya ziarah dari makam Sunan Gunung Jati. Nah, masjid ini dinamakan Masjid Syarif Abdurrahman sebagai sebuah kebanggaan masjid. Nah, untuk itu saya akan melihat situasi dan kondisi keadaan masjid di baik di luar maupun di dalam, agar para pemirsa ketika setelah berkunjung selesai berziarah ke makam Syarif Hidayatullah, nah bisa kita melihat masjid di sampingnya, supaya setelah selesai melaksanakan ziarah dan setelah kepulangan dari berziarah ke makam Syarif Hidayatullah, kita menambah pengalaman yang baru. Nah, kita melihat ke dalam masjid supaya agak terlihat bagaimana keadaan masjid yang baru ini. Sallallahu